kebetulan pada pembicaraan dia itu menyebut tentang soal malaikat di dalam kubur. Maka berkata ia, yakni Syekh Abdul Ghaffar, demi Allah, dia kata, jika bertanya keduanya akan daku, nescaya berkata aku bagi keduanya. Dia kabur dalam majlis hadis dia. Kalau malaikat muka nanti tanya aku, dia kata, aku nak kata balik dia. Aku nak jawab dia. Dah. Kata mereka itu, yang ni ahli-ahli yang duduk dalam majlis tu, dalam majlis hadis dia tu, kata mereka itu baginya, dan siapa yang mengetahui akan yang demikian itu? Tuan Syekh atau Darak ni boleh cakap. Siapa dia yang nak tahu? Kata dia boleh soal jawab dengan muka daki itu, siapa dia nak tahu? Dah. Maka katanya, yakni kata Syekh Abdul Ghaffar, duduk kamu di atas kuburku. Kalau aku mati, mungkin duduk atas kubur. Hingga dengar kamu, hingga mendengar kamu. Ini karamah ni. Cerita ni pasal karamah. Orang-orang yang karabin, orang-orang yang hampir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala beri special dia. Dalam dunia ni dah mati lagi, dia boleh cerita dah tentang gambaran-gambaran yang akan berlaku di atas diri dia. Ini anugerah, tuan-tuan sekalian. Dah. Maka tak ada kala mati dia, yakni Syekh Abdul Ghaffar tadi, duduklah mereka itu di atas kuburnya. Maka didengar mereka itu akan soal. Jadi, bila dah mati, kawan mana pun pakat duduk dalam kubur nak mati dengar. Maka didengar mereka itu akan soal, dengar semua. Dan mendengar mereka itu akan dia, yakni akan soal tadi, berkata ia, Syekh Abdul Ghaffar. Jadi dia dengar Syekh Abdul Ghaffar yang cakap. Apa kata Syekh Abdul Ghaffar? Adakah bertanya kamu akan aku? Mengapa ini nak soal aku? Mana gitulah lebih kurang. Dan sebenarnya telah menanggung aku akan furuah Abi Yazid di atas tengkukku. Jadi dia tak jawab soalan-soalan ma rabbuka wa ma nabiyyuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka. Itu tak jawab. Mu nak tanya aku? Soalan begitulah. Wahai muka rakib, mu nak tanya aku? Mu tahu aku siapa? Akulah orang yang menanggung furuah Abi Yazid al-Bistami di atas tengkukku. Macam saya buat gini lah. Jadi baju jubah Abu Yazid tu, dia ada begininya. Buat gini. Tak cara tentang soal. Jadi bila Syekh Abdul Ghaffar tadi sebut di atas kelakuan dia di atas dunia, yang ia menanggung, ia membawa akan furuah Abi Yazid di atas tengkuknya, maka lalu pergi mereka itu, ditinggal mereka itu akan dia, yakni muka raga itu berkaki. Jangan kepek tau. Macam kita hari ni kau, tapi cerita akta dunia. Saya nak buat banding lah. Ada seorang-orang tu, dia baik dengan ahli TPA, pergi TPA. Ambil daripada setiu sampai ke Maman. Orang kenal habis. Abang Man, Jason King. Kalau ada balau, ada apa gitu gini, dia lah jom setan ni. Orang bertutup, orang bercicam, orang berbuk-buk. Hello, budak kawan tu. Budak kawan tu kelar, lari habis, golok-golok habis. Jadi Abu Yazid al-Bistami ni jauh lebih. Orang amalan kuat, amalan banyak, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi cukup dah bagi Syekh Abdul Ghaffar tadi beritahu kepada malaikat muka nakir itu, aku orang yang bawa baju bagi Syekh Abu Yazid al-Bistami. Jadi maknanya muka nakir kata, oh tu eh,
Ingat ada dia bisik muka, bisik binaki, nanti dia bisik muka, dia kata ada soal mereka, dia kata namanya Abu Yazid Al-Bistam. Jadi ini kodam dia kan, gigi-gigi ke sosial. Pergantilah dia dah, kata apa? Pinjam nama dia. Sebab kita masuk jabat lah, orang jabat awak payah-payah, yang mana sudah aku dia. Tak, aku dengan Sultan Mizah tu nak sedang ke, kan pernah ni. Buk barak daga tu, woi, buka aku. Buka api, orang kawan salah lah, minta maaf lah, apalah, mana seolah-olah begitulah gambarannya. Jadi Syekh Abdul Ghaffar tu tupan tempe, tupan amu, kerana ki, sahabat rasa woi kalau baik orang ni. Sebab kita duduk ke dunia ni, kita banyak baik dengan orang lain. Tak ada idea kita cari orang-orang bohong, kita kata ahli dunia ni orang baik. Pasal apa dari dulu? Baik dengan ahli akhirat ni, di antara mereka-mereka yang akan mendapat syafaat, yang dapat memberi syafaat kepada manusia selain daripada Nabi dan Rasul, Ash-Shuhada, As-Salihin dan para ulama-ulama. Ulama boleh tolong orang. Jadi hak kita ni masuk dalam kubur, siap kabur kata aku bawa baju Abu Yazid je buat tak. Jadi muka rakyat pun tersoal pakai lagi sel. Dah baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala. Dan demikian lagi. Maknanya demikian lagi tu nak cerita sebagaimana cerita yang kita sudah sebut dah, di antara kisah-kisah orang-orang yang soleh-soleh. Dan demikian lagi barang yang diceritakan daripada Abil Ma'ala. Siapa? Nah, Abil Ma'ala ni siapa? Imamul Haramain Abdul Malik anak Abdullah anak Yusuf Al-Juwaini. Kalau kita baca dari segi jarak para ulama-ulama, Imamul Haramain ni adalah merupakan guru kepada Imam Ghazali. Nama Imamul Haramain. Dan banyaklah dalam kitab fiqh-fiqh disebut nama Imamul Haramain. Nah, jadi imam bagi dua tanah suci. Nama dia, lakab dia Abil Ma'ala. Nah, nama dia Abdul Malik anak Abdullah. Nah, terkenal dengan Imamul Haramain. Nah, jadi kalau ustaz-ustaz lain main ngajar, kalau sebut Imamul Haramain itu, tahan saya dulu lah. Muka saya cerita dah balik. Adalah ia yang ni Imamul Haramain. Bahawasanya keduanya, siapa kedua tu? Yang ni Munkar Nakir. Berhenti keduanya atasnya. Bila Imamul Haramain masuk dalam kubur, mari saya dulu. Dah. Dan haibah kedua-dua ni. Mari dengan apa panggil dengan hebat lah. Dengan gasanya, dengan bekainya, dengan apa cukup di dia. Duduk di malaikat muka nanti. Bahawasanya keduanya bertanya akan dia, yakni akan Imamul Haramain. Maka berkata ia bagi keduanya. Dah, berkata ia Imamul Haramain bagi keduanya, apa kelakuan kedua kamu malaikat? Dah, apa kelakuan kedua kamu malaikat? Mari nawak apa? Oh, dia tanya, mari nawak apa? Ada hal apa dengan saya? Seolah-olah kata gitulah. Kemudian Imamul Haramain dia jawab, Tuhanku, telah aku habiskan pada menyatakan dia segala umurku. Jadi umur aku ni, kata Imamul Haramain, aku habiskan kerana sebut pasal Tuhan. Tak ada cerita pasal benda lain. Jumpa dekat orang ramai, dia cerita tentang Tuhan. Dia orang jumpa pasal, dia cerita tentang Tuhan. Kita harap-harap semua. Dah. Dan dimudahkan bagi daku bagi menolong akan dia. Nah, dimudah akan daku dari Allah menolong akan dia akan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa mudah-mudahan bahawa berkata kedua kamu, mudah-mudahan menasbuh apa? Ha, ada
dia soal. Apa benda orang nak soal aku? Dah. Senya telah memenuh dunia ini dengan perkataanku. Jadi Imamul Haramain ini sebut lagi, dia kata dunia ini penuh dengan perkataan-perkataanku semua. Tahap, kalau kita mengaji kitab-kitab, kita akan jumpa lah tentang perkataan-perkataan atau fatwa-fatwa yang disebut oleh Imamul Haramain. Jadi penuh dunia ini, kata Imamul Haramain, dengan perkataan aku. Dan termasuk siapa di belum bila malam ni. Nah, cuba kat orang lain. Eh? Orang lain ni sebutlah bab ilmu. Bila dia mati, ilmu dia tak mati. Tuang je mati, ilmu, ilmu tak mati. Nah, kalau orang kaya, orang kaya tuang mati. Tuang mati tak ada benda. Selagi kelebihan ilmu, kata Saidina Ali, apabila dia tua, tapi title dia tak tua, pakat dia tak tua. Duk suka tulis tu, kalau tu buku abang itu buku sampai sebab mati. Jadi kalau pengarah jabatan, pengarah jabat haiwan, dia baca nombor apa? 60. Umur 63 hari. Marilah surah ni. Ada kenal salah lah, ada kenal tak salah, awak tak tahu gitu. Ada kenal isu kawan dia, yang tahu dia. Dia kata bekas pengaruh jabat hewan. Orang panggil bekas. Orang pengaruh tak? Orang panggil bekas pengaruh. Tok guru, ada orang panggil, tu bekas tok guru. Ada. Tu bekas ustaz tak ada. Tak ada. Kau panggil tu guru situ lah. Sampak mati. Nah, sampak itulah. Kita kata ilmu ni, tuan-tuan sekalian, bila dia kembang, dia jadi penuh. Sebab, saya nak sebut sikit pasal ilmu. Sebab ilmu ni, seolah-olah kata nur, cahaya. Bila ia je bersifat cahaya, tempat mana yang ada ruang, yang ada rongga boleh masuk cahaya, maka ilmu ni tetap lagi. Sebab itulah Islam pakat gitu. Kalau tidak, kalau tidak tak sampai lah ilmu. Sebab ilmu tu bukan barang-barang yang boleh diperniaga-niagakan. Kalau boleh beli ilmu sedap kan, kalau ada binti 3,000 nak beli setiap ilmu, kita mana nak pilih, kita nak mana putih. Beli kita tu balik tengok-tengok-tengok boleh putih. Ilmu tu tak boleh dengan begitu. Ilmu tu kena bersungguh dan belajar. Belajar tu menangkap bawah kaedah. Pergi di Aceh, orang tu saya ceramah. Di satu pesantren yang besar lah. Saya kata kepada pelajar-pelajar ini, bukan pandai lah kan, pasal orang suruh cakap. Saya kata ada kaedah ilmu, korang suruh mudah boleh. Dia ada dua kaedah, saya kata, lama walatin. Dua tu je. Faham lagi? Tak faham? Lama tu kena ngaji lama. Latin tu kena ngaji biar aja. Jadi kalau bakar dua kaedah tu, lama walajin, mudah boleh ilmu. Kalau malah, malah tak boleh. Jadi baik. Sifat ilmu tu bila dia akan pergi, bila tuan dia tu ikhlas sungguh, dia akan pergi seluruh bumi. Seluruh bumi. Sebablah ilmu-ilmu ni tak boleh nak buat kut etika. Kalau dia berkebor. Ilmu ni ada kod, ada etika dia pula. Tak boleh nak sebuah-sebuah lebih kurang, harap ada ketua-ketua baru. Jadi canggah lagi dengan pahaman saya, orang panggil berselisih pendapat. Sebab pendapat saya, ilmu tak ada istilah boleh sekat-sekat. Orang nak siapa, kalau dia tahu, bagi dia siapa. Kena siapa ilmu.
Kalau buat kod etika ni, ini tak boleh ni, salah ni, kena minta izin, kena minta kebenaran. Ilmu apa gitu? Ha? Sebab ilmu kalau mau dengar, boleh siapa? Ada siapa-siapa ilmu. Malibuan ni, walau ayah. Siapa lah daripada aku, walaupun siapa ayah. Lama tu apa? Gala ni banyak hal. Ha? Lama tu dunia komunikasi ni ni kan? Ada orang buat apa nama ni, makalah. Ada buat risalah. Ada buat CD, tidak CD. Pandai, siapalah ilmu jadi siapa? Kalau aku etika, ni tak boleh, ni boleh, ni boleh. Apa dia masalah? Eh? Kata orang takak tu. Ha. Tapi dah awal lah untuk kita. Nah, bila kita sebut benda ini kadang-kadang jadi satu isu yang begitu sensitif. Cuma bagi saya ilmu tak ada sangka hak. Siapa lah nak capai ilmu sampai dia nak pun. Alhamdulillah kalau kita mengajar sedap. Sedap lah kalau buat telinga orang dengar. Orang lain boleh jumpa dari rezeki. Pahala daripada Allah Ta'ala pula. Bila tu tukuh mulut ni tengah boleh bunyi. Kau nak mari gaduh, mari hengok kan sampai kita kat sini pun. Contoh, dia nak sebut. Jadi kalau ilmu buat aku etika gitu, bukan Islam nak sungguh begitu. Sebab ilmu tu bukan base, bukan basic untuk nak nega. Buat katalog untuk zikah tak apa. Buat katalog untuk zikah, buat blog, buat injing. Eh? Waktu tak apa, pasal basic cari makan. Basic benda tu orang buat cari makan. Ilmu, ilmu orang cari makan dengan ilmu. Tapi kalau kadang-kadang nak ambil hadiah, mana ambil hadiah ambil lah sosok putih, sosok bunga rukun. Pasal kau ambil hadiah, hadiah kita kena ambil. Faham kan? Bak ilmu. Senyap belaka tau. Ha? Biarlah ada katakan ilmu. Itu kenyataan tu. Sebab ilmu tak ada istilah. Kau nak kira ilmu ni awak nega. Mahmud Khalil Qusairi ni, kaya lama ke tak? Dia baca Quran di seluruh dunia. Orang buat kaset, orang buat CD, orang buat macam-macam MP3, orang buat macam-macam. Dia ada yang bunyi di sini. Jadi kita dengan ilmu, kita tak masalah. Tak ada masalah. Siapa lah ilmu sekat mana boleh ruang, siapa? Pasal ilmu. Nah, jadi kena keberkatan tu lah. Kata Syekh Imamul Haramain, dia boleh bersoal depan muka Nabi. Dia boleh sebut depan muka Nabi, wahai muka Nabi, perkataanku ni telah memenuh seluruh bumi. Dah, baik. Kemudian dan dinamakan daku padanya, yakni pada bumi, Abul Ma'ala. Bila sebut Abul Ma'ala tu, berkata keduanya, yakni muka lagi, sehingga telah ketahui kami bahawa engkau itu Abul Ma'ala. Jadi muka lagi pun hari dengan hebat tadi, jadi kendor dan tak apalah, dia kata dah aku tahu dahmu ni Abul Ma'ala. Tidurlah olehmu dengan kesenangan dan tiada kebinasaan bagiku. Tak ada lah aku tak tahu. Kata muka lagi aku tak mau kosek benda-benda. Tidurlah mulai. Sebab apa tuan-tuan? Itu di kalangan orang-orang yang dikatakan mereka-mereka yang mendahului daripada kita, yang banyak amalan-amalan mereka, rapat hubungan mereka dengan Allah. Jadi kita ni nak soal ke muka Nabi ke muka Nabi soal kita. Oh, kita ni pula. Dia kalau tak ada ni, kalau habis-habis takut tak lebih terbaik. Bayang air keping tu, baik kumbu-kumbu situ dulu. Habis-habis takut. Sama kita mungkin jauh. Ada seko anak ke, dia menunggu. Amu kira ke apa? Buat ke tu. Woi, tu kau piang, 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 piang. Tu baik saya pom-pom-pom yang kecil sekali. Takut. Kita ni kalau amalan tak ada, cuba bayangkan. Pak Jumari. Mata merah.
Bawa tukar. Eh? Gandai katok pulau. Nyuhunjan sampai 70 hasta. Gandai sama ni. Cerita dah mula gandai ni. Gandai dia ni kalau nak naik atas bumi yang terdakak ni. Wipul tinggi manusia nak kat rokok. Gandai dia sahaja. Jadi na'udzubillah a'adhanallah. Minta perlindunglah kami dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat dia fitnah bagi ini fitnah yang soal. Yang mana? Semua akan jumpa. Tuan-tuan akan jumpa, saya akan jumpa, semua akan jumpa. Jadi baik. Qalan mu'alifu rahimahullah ta'ala. Dan demikian lagi. Seperti yang demikian itu juga. Barang yang diriwayatkan daripada Sahal bin Ambar berkata ia yakni Sahal. Aku lihat akan Yazid bin Harun al-Wasiti. Ya orang debat-debat saja lah ni. Kalau kita nak ngaji kita nak jumpa nama pokok ni. Bebel lagi kan ada adat ke TV sama. Nah, nak jumpa. Dia jumpa kosong lah ni. Tahu kosong? Nak jual latih. Eh, satu tolak satu berapa? Sampai jawab nak jual latih. Sebab nak jual latih tu kata kosong, kosong. Kosong, kosong, kosong tu. Eh, aku nak tu. Lepas tu kena-kena lah. Kalau kau hadap ke apa benda ni? Lagi apa benda ni, musim benda ni? Euro, euro. Euro kan? Aku tak tahu gelak-gelak dia nama benda ni tak gelak so. Tahu. Ada gelik dia. Kalau ada gelik tahu. Dia kata pukul 2 pukul 3 tu punya. Main lain tak? Umur tu. Eh, dia tu main tu. Dia roboh lah. Dia duduk sorok sini. Siap sah ke puan. Dia kata eh. Pukul 3:30 nak kamu. Apa benda gelap apa kita nak sebut. Adalah apa-apa dia tu. Minah tau apa atas muka nak kajak kepada orang. Gerok eh, gerok eh. 3:30 pun telefon kuih dia buat biskuit apa. Allah. Eh, nak tattoo kau boleh sepatutnya siapa? Nak tanya ke kan? Amba ni hak malak. Jawab pemalak nak bawa bangun malak. Kita pemalak. Tapi nak oriaknya. Hak malak bangun malak. Dia boleh jadi bangun. Tengok apa? Yang malak. Datang Yahudi punya pandai. La ilaha illallah. Dia korek seti je dalam dua orang. Memang pokok dia dah. Empat kita lah. Dia korek bola seru dari tengah padang kau. Masuk belum masuk. Balik pun perlu tengok kau belah. Yang kaki tu ni. Dia jemohong lagi tau. Eh? Dia main jemohong lagi tau. Bola seti je. Habis licinnya tipu. Eh, ada banyak hak kau tipu kita lagi ni. Dah. Kata iblis ala ila anatullah la ahtikan nadhriyatahu illa qalila. Ya Allah ya Tuhan aku janjilah. La in akhbartani ila yaumil qiyamah la ahtikan nahun la ahtikan nahu ila yaumil dhriyatahu illa qalila. Ya Allah ya Tuhan aku minta sel dia kata iblis. Dan nama kau. Iblis ni memocok dia nak mau. Kalau dia dah kena hukum kapir dah sekali tu, kapir. Bila kena hukum kapir tu, dah musing tak kali dah puas hati. Dia dah kecek lah dengan majlis tertinggi dia. Tak, pengurusi dia, anak ibu musing dah kecek lah. Mana kita nak buat ni? Kita kicu ke Tuhan mu dah. Dah puas hati kawan. Jadi ngadak Tuhan dia kata. Qala, yang ni qala iblis. Ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alai? Adakah pada pendapat engkau ya Allah, pada perlihatan engkau ya Allah hadzal ladzi ni ni. Adalah. Eh, ada guling dalam surga tu. Roh dah masuk lagi. Duk guling, gak dia tu dia perasa. Dan gaya orang lama duk dalam tu lama dah.
ada nama api, ada nama zahir, ada nama tu, nama dia sebuah macam-macam pakak tinggi dia buat dia. Tak boleh dah surga tu, 70 hasti. Hidup lalu dia keliling, tapi apa benda? Apa benda hari dia tergalak sini? Indak-indak, haza minti, buat di tangan. Benda pertama, nama dia. Haa, dia kata dia. Kau hidup kuasa dia. Dia buat dia jadi dia berapi. Tiba-tiba Tuhan panggil semua sujud. Bila semua sujud tu, dia mengkeli aku, aku keli buat. Dia buat kerja nak sujud kat kekong ni. Tapi cerdiknya malaikat tu tak jadikan cerdas. Malaikat sujud. Bila iblis, iblis tak sujud. Dia pergi jumpa Tuhan balik. Dia kata, ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya. Ada kamu tengok, ya Allah, ya Tuhan, orang ini lebih mulia daripada buah kita. Cek, dia kata kita banggalah. Bangga. La'in akhartani ila yaumil qiyamah ila ahdikanna dhurriyyatahu ila qalila. Gini lah Tuhan, berkapir-kapir lagi lah. Jadi kapir dah. Berkapir-kapir lagi lah. Jika sekiranya engkau tak akhirkan umur kami hingga hari kiamat, la'ahdikan nadurriyatahu illa qalila. Nescaya aku akan menyesakkan zuriat dia tu, semua aku nak makan habis. Illa qalila, melainkan sedikit saja. Sikit ya makan dia beli dia ni. Orang ramah tu macam makan dia beli. Kata Allah Ta'ala, ada apalah. Faman tabi'aka minhum. Siapa-siapa yang ikut minhum daripada kuatmu. Minhum lah. Dan kata, kalau ikut umum tu, umum. Tuan hamba dia, Tuan kata, wastafziz manis tatu'ata minhum. Mungkin lah. Tuan kata, mukrahlah segala tenaga usaha kamu, mukrah sahabat-sahabat. Sekuasa-kuasa kamu. Bisau tiga dengan bisikan-bisikan. Warajilika bikhailika warajilika. Ada semua kata ulama tafsir sebut, tuan-tuan tengok dalam tafsirat saya surah Al-Isra, cerita tu banyak membisi. Dah bisau tiga dengan suara-suara kamu, kelonakan-kelonakan bisikan-bisikan kamu. Jadi antaranya Ibn Abbas dia tafsir, bisau tiga di antara suara-suara iblis itu alat sautul ghina, suara-suara penyanyi, orang pse-pse itu suara iblis, kata Ibn Abbas. Nah, jadi dengan suara-suara ini, tuan-tuan sekalian, dia hari ini berapa ramai orang kena tipu. Orang yang dikaya jadi anu kerana suara-suara orang menyanyi. Jadi idola bagi sembahan-sembahan baru. Nah, bikhailika, kata Allah, mungkin dengan tentera-tentera berkuda kamu. Maksud tentera berkuda ni adalah satu kekuatan angkatan yang sangat besar. Masuk ikut tentera berkuda, maksudnya dari ini tentera berkuda tak ada. Sehingga dia masuklah kementerian. Kementerian aku selalu pulak kepada negeri-negeri. Dan contohnya kementerian apa? Penerangan. Bunyi penerangan, penyiaran. Tapi itu nak tahu apa? Tentera berkuda iblis. Dia selalu kan ikut api gelombang-gelombang udara itu. Apa masuk ke dalam rumah? Itu bifailikan. Tentera-tentera yang sangat besar. Tapi dah apa Tuhan kata, paman tak biar kami hidup. Siapa-siapa yang ikut mu, ambil mu. Warajilika, mungkin jalan kaki. Kalau jalan kaki ni, iblis ada orang syaitan. Malah kata-kata kau. Mana iblis, orang moda ada banyak. Dia mari kecek, ala-ala kapung, gitu. Bawa-bawa kereta dia. Kereta apa ni? Dah sewa hulu. Puspeka Stik Cepong. Tuan-tuan, puan-puan, pada malam ini akan diadakan dikir perdana.
yang didatangi oleh artis-artis daripada selatan Thailand di padang bola kapung pada macam. Dah, yang bersama dengan kita malam ini tuan-tuan, Adik Wani. Ya, bagaimana dia? Atu birajirika, kelahu. Balik kata kat iblis ni, dia makan habis. Dia tak boleh keluar langsung. Cerita iblis. Jadi, hak ni iblis dari energinya ke mana? Hak dari energinya dengan orang wali, para-para ulama energinya, tapi dia. Tak, tapi dia. Orang masuk kat majlis-majlis orang wali, susah hati dia, selama hukum dia. Selagi iblis pergi duduk dia orang puja. Kalau orang nikah, orang nikah susah hati, jerit pun dia. Majlis akak ni kau kahwin tu, dia berjuri. Tu pun kena tipu lagi. Iblis kata cari pelamin, mulai-mulai, musari, mulai-mulai. Kamu perlu, tu mesti senyum. Perlu pula dah. Turun kamera pula, bagi distrik tu. Api di tempat tu, ni mesti terapung, lu dukul ni tak getok. Dukul ni. Waktu syuk dia kan ambil kamu malam. Ambil dukul. Dukung lah tak ketuk lah kan. Makanya rumah dan air. Kau pernah pukul apa? Dukung siap bau. Siung. Kis. Pam kamu. Bahan iblis pun. Lepas tu. Manusia pula boleh piti. Buat paket. Sandi. Leni banyak pulak dah timbul. Sandi. Dah pulak dah ni masalah. Saya ingat sanding ni zaman-zaman tahun 70-an. Saya bersama tahun 78, 79, 80, 80 dekat Tatu Api. Masa tu orang bersanding, jalan-jalan ke kapur saya, tak ada jalan-jalan, tak lagi seluruh pulang, pulang. Tak ada pakai kelamin ni, tak pakai kelamin, tak ada, dia dapat soal obo, ingat tak? Soal obo jenis penuh dia ni. Benar-benar nak cak, nak pijak bandar, nak cak, dia ni kapit cak kan ni. Dinde kapik yang bulu dia cak pun dia. Tapi sama apa? Oh, mari tengok orang besar dia itu. Perak, bunyi sekali. Rasu patah. Patah. Apa itu? Ingat tak? Ingat yang mana tau? Tak sebut orang kata, orang api awa, orang muda. Lepas tu habis. 90-an. Tahun 2000 ada kemari dia pun jadi pula pasal. Jadi pula. Kalau kita malu tu nak terbang. Terbang tak ada ni lagi kelami. Tahu dah nak anak. Kita bukan nak anak wani lah. Aku sopan juga. Ada seorang pok tu yang puji dia. Ni tak ada satu sebab lah. Dah nak bersanding, nak buku kapur, nak bersanding. Yang buat warung lah sepuluh. Bubuh itu, dia adik anak yang lelaki seorang, ayo sporting tu. Bubuh je, dia usah buat lagi boleh lah kau mau. Jangan apa dia buat sepik je ni. Buat sepik aku cipta. Tak berani. Tak gambar benda tu dia dipok. Jadi dari ni, majlis-majlis perkahwinan, pesubur, tutup gini, bekas serta maju. Dah hilang tapi ada-ada Islam tak ada dah. Bapak Keduri juga tengok ada Islam. Saya baru sudah baca kitab bab adab menjumpa tetamu dan adab memberi makan. Ini tak ada adab kau bagi makan orang. Nyepola pinggang plastik di bilang polistrin. Tengok orang nak ceramah pusi jujur ni apa benda. Tengah hari ada lau. Orang tua bawa ke ni. Tinggal tu lembek, ini dah baru. Gak ada buat arah sini buat kerja. Apa minta maaf apa kabar dah kalau pergi tengok. Oh pasal ni mustah mutu balik mula. Bukan adab. Kita menjamu tetamu itu bukan adab Islam dan suku kan. Islamnya kalau boleh orang tetamu cuma basuh tangan untuk kaedah dia. Memudahkan para tetamu bukan menyusok. Ini pinggang plastik dia. Tetapi dia sebuah kan. Melih lah yang buat sekor dua suku lah. Saya baru buat lah. Menyusok orang. Banyak kena pergi tu. Lani budaya. Kota baru dah gitu. Gandung. Benda masalah.
Gua tu nak makan tu lampu tu balik pelumbung mati. Tapi kui dengan kali enggak itu. Gua kok maju lagi. Dia nak panggil orang makan. Kita sendiri ni berasa kehinaan. Bukan nak suruh beli sangat. Kita berasa ke sekolah dah ditunggu. Tahu orang dah ditunggu. Lepas tu orang ni kukus belah lagi sepuluh kau. So, dia cakap, mana yang dah menunggu. Tahu tu kau. Duduk situ, capek-capek aku kaya atas. Nak pergi makan, bukan awak lagu. Tak marah, belah-belah. Nak suruh uti. Tak buat lagi tu. Tak benda. Muka kita siru saliki dalam ada buta'am. Ada laka di semula tadi. Jadi baik. Balik pada kita semula tadi. Dan itulah disebut tentang kisah Sahal bin Ammar berkata dia, aku lihat akan Yazid bin Harun al-Wasiti pada tidurku. Jadi Sahal ni dia tengok Yazid ni dalam mimpi dia. Bila tu kemudian daripada matinya, maka kataku, seolah-olah berdialog dalam mimpi tu lah. Maka kataku, apa diperbuat Allah dengan diri, dengan kau? Katanya, yakni kata Yazid, datang akan aku dalam kuburku dua malaikat yang hebat. Hebat kedua-duanya, yakni kejadian kedua-duanya, jahat lagi keras. Baiklah, ya? Dah. Maka berkata kedua-duanya, marrabbuka wa madinuka wa manabiyuka. Maka jadilah aku. Ha, kata Yazid, aku buat kan yang nak tahu. Ya? Aku kebaskan janggutku yang putih daripada tadi. Janggut dia yang putih ni kan? Dah. Pendek-pendek kau. Tak ada janggut langsung. Kau tengok lah. Janggut ni nak kabur. Kalau cerita pasal janggut, janggut mana kabur. Pasal bunuh habis tu. Kau lepas tu kau janggut ni, saya lah saya sebut tu. Kau tahu janggut, kau saya. Kau tahu janggut, kau saya. Kau puas, kau saya. Mula-mula jepeh tu, nak tu lah kau tahu janggut. Kakak tu tunggu lah, tenanglah nak percaya. Kita kau panjang, ya bawa kau panjang. Bawa kau panjang. Kalau ni, saya tak tahu ada janggut. Masa cukup air tu. Dah, satu hari saya nak cerita ke kau sekilas ni. Cerita semua. Bukan-bukan cerita lah. Nabi dia pergi masjid. Ada seorang sahabat dia tu ambil air semayang. Sapu. Janggut dah banyak. Ada dua tiga orang gitu. Nabi senyum tengok ke janggut dia. Dia pun balik dengung. Apa dia kata ada something ni. Apa yang Nabi bapu lah yang Nabi surat dia pergi pula esok Nabi Nabi senyum, Nabi suka dia pun balik mikir dah lepas sahabat-sahabat dia tak boleh kalau dapat Nabi suka dia balik dia kata jangkut aku tak dia berbuat sendiri jangkut dia tiga orang dia ambil pesan cukup orang-orang dia pergi esok mesti bila dia ambil air semayang Nabi keling Nabi tak keling. Dah, Nabi tak suka, Nabi tak kelih dia. Dia kau susah hati. Sebab dia, pelik, kau susah. Sehingga dia tak tahan lagi tanya Rasulullah. Ya Rasulullah, sebab apa ya Rasulullah pada dua hari yang tak sebab. Saya tengok Rasulullah senyum tengok saya bila saya ambil wudu. Kemarin, saya tengok Rasulullah tak pandai. Katanya Rasulullah SAW, Nabi sebut, aku lihat pada janggut-janggut kamu bersama-sama dengan turun air wuduk itu bidadari daripada syurga. Ada senyum apa tengok bidadari kita menganggung begitu. Bukan mana bidadari tak ada bidadari. Tapi hari ini janggut pun tak tahu. Tak ada bidadari, aku pun tak pilih.
nak kabar pergi. Saya ada surah dari satu tempat saya mengadu. Dia tu semak. Penyambutan. Saya baca-baca hal yang berani kau yang gue. Hanya, omek. Baca kalau tak ada yang gue, kita mungkin ya. Oleh kalau saya bagi ngajar ke lagi dah. Kali yang gue dah. InsyaAllah lah. Itu dia. Itu dia. Jadi Yazid ni, bila muka orang kira, saya tanya dia, dia ubah. Dia ubah ke tanah. Yang gue. Lepas tu kemudian kataku, bagi umpama aku ditanyakan ini, yakni ditanya akan aku, dan sebenarnya aku ajarkan manusia jawab kedua kamu masa 80 tahun. Dia kata, mari tanya aku soalan ni. Tahu tak soalan ni? Soalan ni aku ajar manusia 80 tahun tau. Maka kata salah seorang daripada keduanya, yakni muka lelaki, benarlah ia Yazid anak Harun. Iyalah, aku tahu lah kamu Yazid anak Harun. Minta maaflah. Tahu, mana betapa itu muka lelaki. Dah. Tidurlah olehmu agar sebagai tidur. Dah. Tidur pengantin. Maka tiada terkejut dasar kamu kemudian daripada hari ini. Mu tidur, kata muka lelaki, macam ibarat pengantin. Pengantin ke mana? Orang bangun ni tu. Kalau ni kau tidur, eh? Oh, sudah. Ingatlah, semuanya-muanya bangun ni kau boleh tidur pada malam pertama, eh? Oh, tidur gedok lah kau. Cuma lagi-lagi gitu ke tau. Ah, dah ada main tengok. Weh, buku 4:30 tau. Mana ni? Sekejap je buat tengok cerah, tak boleh 2 hari lagi. Nak malah lah, mana nak tidur. Esok pula tak tua pula, ajak bangun-bangun, minum-minum, makan-makan, berlupa. Kita tengah sedap tidur. Dan ibaratnya, kita kata tadi, muka nakir sebut kepada Yazid tadi, tidurlah kamu sebagai tidur nanti, seolah-olah begitu. Dan tiada akan dikejutkan kamu. Walau al-Qur'an Allah Ta'ala, dan dilihat orang akan dia, yakni akan Yazid. Dilihat akan Yazid tadi, bila kemudian daripada matinya dengan 4 malam. Orang tengok-tengok apa yang dia. Maka dikata orang baginya, apa diperbuat Allah dengan dikau. Orang jumpa-jumpa dengan dia, kata pada mati tu orang jumpa. Bila orang tanya, boleh tanya lah, dalam tu jumpa. Jadi dalam mati tu Tuhan buat kan dia. Apa diperbuat Tuhan akan dikau? Katanya, diterima segala aku akan daripada aku segala kebajikanku, dan dilepas bagiku daripada segala kejahatanku, dan diberi akan daku tuntunan, yakni artinya diberi akan daku tuntutan, artinya segala hukum makhluk. Maknanya segala hak-hak makhluk tadi dibebaskan ke atas air semua. Dia ada atas Yazid tadi. Maka dikata baginya, maka apa ada kemudian daripada yang demikian itu? Kalau lepas tu buat apa? Lepas pada Yazid beritahu, aku cukup dengan Tuhan. Bila buat apa aku dalam kubur tadi, amalan aku alhamdulillah Tuhan terima belaka. Termasuk kebajikan-kebajikan aku sekali. Dan adalah kejahatan-kejahatan yang aku buat tu Allah Ta'ala bebas belaka. Dan diberi akan tuntutan, yakni segala hukum-hukum makhluk di atas aku, hak-hak makhluk di atas aku tu selesai semua.
maka dikata baginya apa yang ada kemudian dan demikian. Lepas tu apa benda tu? Awak kemungkinan lagi. Maka katanya, dan adakah tiada daripada orang yang murah itu melainkan kemurahan? Kalau kita hidup di atas dunia ni, kita murah. Ngorang kita buat murah. Apa yang dibalas daripada kemurahan itu melainkan murah? Al-Quran dia menyebutkan, hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Tiada ada kebaikan itu, ihsan itu, melainkan dibalas dengan ihsan. Betul kita atas dunia ni luar payah. Bila buat payah tu, awak payah dengan kita. Kita buat payah dengan orang. Jangan main. Tuhan tak boleh sama kita. Ni nampak ngaku, ni nampak onar. Nampak buat onar. Jadi kalau dengan manusia tu, tak sebab payah-payah lah. Buat pun jadi mudah-mudah-mudah. Tuhan kata, aku buat mudahmu. Jadi baik. Kemudian, dan diampun bagiku segala dosaku, dan dimasukkan daku ke dalam surga, dikata baginya, maka apa dengan apa ilmu yang engkau tercapai, yang engkau dapat? Tu yang memulih rekat sampai tahap tu, tu pencapaian ilmu untuk ilmu setara mana? Kamu bukan mati kata 2-3 ribu sehari ataupun mempunyai banyak-banyak ke macam mana, apakah yang kau capai dengan ilmu kamu? Katanya dengan dudukku pada majlis zikir dan berkata aku dengan sebenarnya. Dalam benda amalan tu, dia kata dudukku pada majlis zikir. Zikir ni tuan kena ingat ni, satu lapah yang umum. Dari segi bahasanya, satu majlis yang mana kita ingat tukar. Termasuk majlis zikir, majlis ilmu ni. Majlis zikir. Atau majlis yang khusus dengan zikir, yang dizikir dengan lidah pakat-pakat tersebut. Dah kalau kita duduk sama-sama, kita sebut, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Itu zikir yang disebut dengan lidah. Zikir paling tepat ialah satu majlis yang kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata ku dengan sebenar-benarku pada hadis yang panjang ini. Berdiriku di dalam sembahyang dan sabarku di atas kepapaan. Pada hadis yang lain dia sebut disabar. Susah ke, payah ke, tak senang seporang ke, tak kaya seporang, apa dia tak kebapak. Dikatakan baginya, adakah muka nanti itu sebenar? Orang tanya lagi, banyaklah soalan. Dan muka nanti dia sumpah ke? Ada bagi jumpa kamu? Artinya demi Tuhan, katanya artinya demi Tuhan, tiada Tuhan yang disembah melainkan dia. Senya telah mendudukkan keduanya akan daku dan keduanya yakni malaikat hingga akhir cerita yang dahulu minta habis itu. Jadi sungguh mana seolah-olah muka nakir mazi ni duk mengadak ni. Katanya dipanjangkan lagi kisah siapa tadi? Kisah Ishal daripada bin Ambar tadi. Qala al-mu'allif rahimahullah, telah berkatalah Kuntubi, bersalah-salahlah beberapa hadis pada kaifiat soal jawab. Jadi Kuntubi, Imam Kuntubi dia menyebut kepada kita di sini tentang masalah, saya nak kutip ni, tentang masalah soal muka nakir ni tak suka. Orang ni soal besanding, orang ni soal besanding, orang ni cara begini, orang ni cara begini, orang ni cara begini, mengikut pada amalan masing-masing. Jadi kita mana kita? Kita minta mutualan eh. Allahumma yassir wala tu'assir. Allahumma tumim lana bil khair. InsyaAllah. Ya Allah ya Tuhanku, yassir yani mudahlah oleh aku, oleh kami. Wala tu'assir, jangan kau payah kepada kami.
Rabbim lana bil khair, ya Allah ya Tuhan, engkau sempurnalah kami, kehabiskanlah kami bil khair dengan kebaikan, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita akan sebut semula lagi sekali pada pelajaran yang lagi akan datang. Qala al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala wa subhanahu wa ta'ala.